Halo sob, ya sesuai janji gue, hari ini gue bakalan kasih tutorial cara edit foto kayak Hideaki Hamada. Kayak dia, keren emang, mantap. Nah, gimana caranya? Langsung aja, yuk. Oke, sekarang kita buka aplikasi Lightroom Mobile. Pasti kalian udah install ya di handphone kalian. Kemudian kalian import foto yang kalian mau edit. Contohnya ini. Ini gue foto pakai handphone di Wonosobo. Terus jangan lupa juga kalian harus import foto si Hideaki Hamada ini. Nah, sebagai referensi gue download foto dia yang ini buat nyamain ini. Langitnya aja beda. Pertama-tama biasanya gue color correction dulu. Kita white balance dulu nih. Kayaknya white balance-nya gak sama. Nah, caranya itu kalian buka tab color. Nah, kalian pick aja di sini. Ini harus putih. Nah, tinggal oke, checklist. Selanjutnya kita lihat di grafiknya kelihatan tuh. Ini terang dan ini kayaknya kurang terang. Exposure-nya kita naikin. Nah, lo liatin aja caranya. Aja udah mirip kan ya, walaupun enggak 100% tapi minimal kalian nanti udah bisa menyerupai, karena pasti settingan kamera si Hideaki itu pasti beda sama settingan kamera gua. Nah, buat kalian yang pengen belajar lagi, kalian bisa kasih gua, misalnya mau edit foto siapa ya, kalian boleh komen aja, nanti bakalan gua coba untuk nyamain warna seperti yang kalian mau itu.